Dulu mah saya apa kuli bangunan, Bang. Jadi apa kalau kerja kadang ada kadang enggak. Sekarang alhamdulillah semenjak berjualan ekonomi saya ya meningkatlah, ada perubahan. Karena kan 9 pintu rezeki salah satunya adalah pedagang, Bang. Ini aci tapioka. Roy masako. Nasi ayam. Kebutir telur. Sosis. Gatoy. Saus. Ini sam telur puyuh. Ini daun bawang. Dan satu lagi nih, air. Air ya. Air. Nah. Alat tempur nih. Kita pinggirin dulu ya. Langkah pertama kita iris dulu nih daun bawangnya. Oh, jadi pakai daun bawang ya, Bang? Iya. Biar ada biar wangi. Bawang aja ini. Ini harus ini ya. Jangan terlalu besar. Tipis. Ini berapa banyak daun bawangnya, Bang? Ini 4. 4 batang. Cuman 4 ya, 4 batangnya. Cuman ini doang. Daunnya aja. Nih. Kita pinggirin lagi. Aja. Nih, yang pertama. Ini yang tepung terigu yang tadi. Seapa tadi itu, Mas? Setengah kilo atau 500 gram. Setengah kilo. Ya, setengah kilo. Untuk bumbunya cukup pakai ini aja. Ini kan masako ya. Jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kalau pakai merek lain bisa tambah garam sedikit. Ini mah ini agak ini. Cukup ya, ini. Ini aja, satu masako aja. Masako aja ya. Ya. Itu doang bumbunya. Selanjutnya kita aduk dulu. Ini kayaknya kan 900 ml ya. 900 ml tapi kita sedikit dulu. Jangan semuanya. Kita lihat dulu. Sedikit-sedikit ya, Bang? Ya, sedikit-sedikit. Ntar kalau kurang bisa tambah lagi. Ini adonnya, hasilnya harus sampai halus. Jangan ada yang beri grindil gini nih. Nih, tar hasilnya gak bakalan bagus. Nih, harus halus pokoknya. Udah ini ya, udah mulai encer. Kita cobain dulu. Kurang tehnya? Kurang, Bang? Kurang. Cobain lagi aja lah. Terus gimana kita main? Oh, dua. Ya, berarti ini kan setengah kilo. Ininya dua. Berarti kalau teman-teman mau bikin seperempat satu, udah pas ini. Pas dua ya? Ya, kalau seperempat berarti ininya satu. Dah, udah pas nih. Nih. Udah nih, Bang? Udah, ketelan seperti ini. Bisa dibikin jajanan 2000-an. Nah, terus kemana nih, Bang? Ya, abis ini. Nih, kita pakai ini yang tadi. Kayak menabur bunga, Bang. Setelah kita kasih daun bawang ya. Nih, biar lebih mantap lagi pakai telur. Telur ayam, Bang. Telur ayam.
Jadi terigunya setengah kilo, telur ayamnya satu. Satu, dua juga bisa. Di sini. Kita aduk. Ini udah ini ya. Nih. Udah pas adanya ini. Udah cantik. Nih, kita pinggirin dulu. Satu lagi. Nih. Apa? Tapioka yang tadi. Oh. Ini sekilo ya. Mm-hmm. Ini aja pakainya, sebanyak-banyak. Secentong doang. Iya, ini paling 2 sendok ini. 2 sendok. Ya, kalau pakai sendok 2 sendok. Jadi terigunya sekilo, setengah kilo. Setengah kilo. Itunya 2 sendok. Emang fungsinya buat apa itu, Mang? Ini. Ya ini rahasianya nih di sini nih. Ini ntar dicetak biar enggak lengket. Nih. Kenapa enggak tadi disatuin? Ya enggak apa-apa, biar ini aja lah, Bang. Biar ada seni-seninya dikit. Bisa aja disatuin dari tadi juga. Pelan-pelan. Ini apa sih? Sok. Bagus tuh cendol. Cendol ini udah pas. Di mangkok kita gitu ya. Tahan. Nah. Berarti ini, Bang, kalau dihitung-hitung airnya tadi 900 ya. Bisa jadi 1 literan nih, Bang. Ini 1 liter. 1 liter ya, kita. Ini kan udah habis tadi nih. Ini ditambahin lagi. Pas 1 liter airnya. 1 literan ya. Iya. Nah. Selanjutnya kita ini, Bu. Ini sebelum kita bikin ini apa adonannya dicetak. Ini sosis. Ini satu pak ini saya beli 15.000. Ini berapa sih? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25. 25 piece ya. Nih bonus satu nih, bonus. Isi 25 biji. Kita buka dulu. Ini masih ada plastiknya nih. Potongnya. Ini pakai kornet sebenarnya juga bisa. Pakai kornet. Kita bagi 4 lagi. Ini. Oh, diiris kecil-kecil ya. Iya. Ini buat topping nih. Kita masukin adonannya. Ini minyak. Ini pakai kuas nih. Ini halal ini. Kuas halal bukan buat ngecet, Bang. Oh, ini kuas buat ini ya, iya, makanan ya. Makanan. Halal ya. Halal ini bukan buat ngecet. Terus sebelum minyak ya. Dah. Kita tungguin dulu sampai panas. Bang, ini abang sebenarnya mau bikin apa sih, Bang? Ini? Nah, itu ada segala telur puyuh lah. Ini kan buat toppingnya nih. Ada adonan, ada sosis. Mau bikin ini, pilor. Pilor? Pilor, Bang. Pilor apaan sih, Bang? Pizza telur. Oh, iya, pizza telur. Yang buat jajanan SD lah, anak-anak. Buat pizza yang mahal itu tuh.
Wah ini mah istimewa bang, ada telur puyuhnya segala tuh. Ini juga pakai telur nih, pasti mantap. Ini kalau telur puyuh sama sosis harganya sama nih bang? Beda. Kita mau bikin yang 2.000 sama yang 3.000. Oh coba bang, nah, pengen tahu saya. Bikin yang original dulu ya. Original. Nih, original dulu. Pilor. Pilor. Pizza telur. Bukan molor ya? Bukan. Dah. Kita kasih udah ini ya. 2 sendok. Oh ini yang original mang? Original ini. Harganya berapa mang? Yang original 2.000. 2.000. Mang. Dua ribu aja. Nih, apinya kecilin ya. Pake api kecilin ya. Nah, ini yang berapa nih, Mang? Yang 3.000. Oh, kalau pakai sosis 3.000. Ya. Sosis duluan ya. Sosis duluan nih. Nih. Ada yang dekat sebelah sini. Oh, dioseng-oseng dulu ya, Mang, ya? Ya. Sama ya mang ya, 2 sendok juga ya. Iya. Sama dikit lah. Bonus. Ini 3.000 nih. Nih. Oh, ini yang ada sosisnya 3.000 ya, Mang. Ini buahnya udah matang nih. Nih. Oh, diaduk. Kaget saya, Mang. Kian mau dicaplok. Nih. Ah, nih, kita balik ya nih. Ini udah matang. Udah matang emang aja. Pilor, pizza telur. Ini udah matang nih. Oh. Bawah. Matang emang. Udah. Oke. Okay. Taruh sini aja. Satu. Ini anak-anak dijamin suka nih. Oh, jadi panas. Ini aja. Nah. Nah, terus siapa ini, Mas? Kita bikin kayak pizza terakhir nih. Nih jajanan calon viral sedunia bang nih. Nih. Ini biar lebih menarik lagi ya, kita pakai saus. Ini sebenarnya bikinnya simple nih. Ini aja cukup. Kreasinya yang susah itu kreasinya. Harus pandai banget. Iya, ini modal terigu doang nih, makanya pakai tusukan.
Cuma diambil gini nih. Oh, gini iya. Makannya. Pizza ya. Ini kayak pizza kan? Mm-hmm. Pizza telur. Pilor, pizza telur. Ini cuman di kampung laris memang ya. Di kota juga laris, pasti laris. Apalagi di kampung, di kota pasti laris. Kalau di kota mah bisa jual gocengan nih, Mang. Goceng bisa masuk. Kalau di kampung kan ya, ya tinggal tambahin sosnya dikit lagi lah. Apa resepnya dibagiin? Ya gak apa-apa, yang mudah-mudahan aja bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton lah.